Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Video Nasib dan Hoki pada kesempatan ini akan mengulas mengenai jenis dan tanda ada pusaka gaib di dalam tubuh dan 5 weton yang menjadi pewaris atau pemiliknya. Di alam semesta ini, banyak terdapat benda-benda yang memiliki kesaktian atau tua-tua tertentu, yang sering kita sebut dengan benda pusaka. Benda-benda pusaka ini, sejatinya mempunyai tugas dan peranan masing-masing dalam menjaga keseimbangan kosmik alam semesta. Benda pusaka ada yang bersifat nyata, wujudnya kelihatan dan bisa dipegang. Namun ada juga benda pusaka yang sudah melebur menjadi satu energi dengan alam semesta dan isinya, di mana dikenal dengan sebutan pusaka gaib. Pusaka gaib ini berada di dimensi astral, sehingga banyak sekali ditemukan di tempat-tempat keramat seperti gunung, hutan, pesisir, dan lain sebagainya. Namun ternyata, pusaka gaib ini juga seringkali mencari tubuh manusia untuk dijadikan manifestasi fisiknya. Pusaka gaib akan tertarik kepada jenis-jenis orang tertentu, terutama kepada mereka yang memiliki kesamaan dalam energi. Pusaka gaib yang ada di dalam tubuh manusia, apabila didaya gunakan dan diolah, tentu saja akan dapat memberikan suatu kesaktian tertentu kepada manusia tersebut. Kesaktian dari pusaka gaib yang masuk dan berdiam di dalam tubuh manusia ini dapat dikategorikan berdasarkan jenis kegunaannya. Namun sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar Anda dapat mengikuti video menarik selanjutnya. Terima kasih. Jenis dan kegunaan pusaka gaib yang ada dalam tubuh manusia yang pertama adalah sebagai pusaka gaib untuk pelindung atau pagar gaib. Jenis pusaka gaib seperti ini akan melindungi dengan cara memberikan kekebalan tubuh, baik kebal dari serangan fisik ataupun serangan yang bersifat metafisika. Jenis pusaka gaib pelindung ini biasanya berbentuk kain dengan raja-raja tertentu, atau juga bisa berbentuk seperti rompi. Kemudian jenis pusaka gaib yang kedua adalah pusaka gaib pewarah, di mana pusaka gaib ini akan bersifat sebagai penuntun atau sebagai penunjuk jalan. Energi dan kesaktian dari pusaka gaib pewara ini akan menuntun manusia untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta. Selain itu juga akan membantunya dalam proses pencarian jati diri. Biasanya orang tersebut akan memiliki kearifan dan kebijaksanaan yang tinggi. Pusaka gaib pewara ini biasanya merupakan energi dari pusaka-pusaka gaib yang berbentuk kitab-kitab kuno, tasbih, dan juga tongkat. Pusaka gaib dalam tubuh manusia yang selanjutnya memiliki jenis dan kegunaan sebagai pusaka untuk kewibawaan. Orang yang memiliki pusaka gaib jenis ini dalam tubuhnya akan memiliki aura yang sangat kuat, dirinya akan sangat disegani dan dihormati, bahkan ditakuti oleh orang lain. Pusaka gaib jenis ini bisa berupa keris gaib, tombak, trisula, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, jenis pusaka gaib yang ada di dalam tubuh manusia adalah pusaka gaib yang memiliki energi atau kesaktian sebagai pengasihan. Manusia dengan energi pusaka gaib pengasihan ini akan memancarkan aura yang bisa memikat dan menundukkan orang lain, seperti atasan, partner bisnis, ataupun lawan jenisnya. Pusaka gaib dari jenis ini bisa berupa fosil dari bunga-bunga tertentu, bisa bunga kantil, bunga kenanga, bunga melati, dan lain-lain. Selain itu juga bisa berupa susuk semar mesem atau semar kuning.
Jenis pusaka gaib yang kelima, yang sering bersemayam dalam tubuh, adalah pusaka gaib junjung derajat. Energi dari pusaka gaib ini, akan memberikan kelancaran dalam hal urusan duniawi, seperti untuk mencari kedudukan, jabatan, atau pangkat tertentu. Pusaka gaib dari golongan ini bisa berwujud seperti keris, batu mustika, cincin, gelang, dan lain sebagainya. Jenis pusaka gaib yang terakhir adalah dari golongan pemusnah atau penyerang. Pusaka gaib dengan energi seperti ini, memang bertujuan secara khusus untuk melumpuhkan lawan. Jenisnya berupa senjata-senjata tradisional, seperti keris, tombak, panah, pedang, dan lain sebagainya. Lalu seperti apakah tanda bagi orang yang memiliki pusaka-pusaka gaib tersebut di dalam tubuhnya? Seseorang yang memiliki pusaka gaib di dalam dirinya, seringkali tidak menyadari hal tersebut. Namun hal itu dapat dirasakan, baik oleh dirinya sendiri ataupun orang di sekelilingnya. Orang yang di tubuhnya tertanam pusaka gaib, akan merasakan panas atau dingin, serta bergetar kadang seperti kesemutan, pada bagian-bagian tertentu tubuhnya. Fenomena semacam itu akan dapat terjadi, apabila orang tersebut bertemu dan berdekatan dengan orang lain yang juga memiliki pusaka gaib, ataupun khodam, di mana orang lain tersebut juga akan merasakan hal yang sama. Tanda pusaka gaib dalam tubuh yang kedua adalah, akan sering bermimpi didatangi oleh orang misterius, dan diberikan suatu benda pusaka. Mimpi tersebut adalah simbol, bahwa di dalam diri orang tersebut, telah bersemayam energi atau kesaktian dari sebuah pusaka gaib yang dititipkan kepadanya. Tanda yang selanjutnya adalah, apabila pusaka gaib telah masuk ke dalam tubuh seseorang, maka orang tersebut akan kelihatan lebih menonjol dibandingkan dengan orang lain di sekitarnya. Orang tersebut akan memiliki pesona, ataupun karisma kewibawaan yang lebih kuat dibandingkan dengan sekitarnya. Kemudian tanda yang terakhir jika memiliki pusaka gaib di dalam tubuh adalah, munculnya kemampuan atau kesaktian supranatural secara alamiah, seperti bisa menerawang, menyembuhkan, berinteraksi dengan gaib, dan sebagainya. Dalam kitab Primbon Jawa, disebutkan ada 5 weton yang paling sering dimasuki ataupun mudah memiliki pusaka gaib di dalam tubuhnya, karena mereka terlahir dengan kemampuan gampang dalam menyelaraskan energi. Weton pertama yang mudah memiliki pusaka gaib dalam tubuhnya adalah, Senin Legi. Senin Legi dilahirkan di bawah naungan Lintang Kelapa. Weton ini juga sekaligus sebagai pemegang cakra seks bumi dan cakra seks langit, yang disimbolkan dengan elemen kayu. Senin Legi merupakan orang yang terlahir dengan sopan santun yang baik, orangnya pemaaf, dan berhati terbuka sehingga mau menerima nasihat orang lain. Weton Senin Legi berpotensi besar membawa wahyu pertumbuhan, oleh sebab itu, kebanyakan dari mereka memiliki daya spiritual yang besar dan dapat menjadi seorang penyembuh alami. Hal inilah yang membuat Senin Legi mudah memiliki pusaka gaib. Yang kedua adalah, Weton Rabu Kliwon. Weton Rabu Kliwon dilahirkan di bawah naungan Lintang Tiwa-Tiwa, sekaligus pemegang cakra jantung bumi dan cakra mahkota langit, Rabu Kliwon berelemen api dan tanah. Pemilik weton ini punya kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta, sehingga dia mampu menjauhi godaan, dan tetap teguh pada prinsip-prinsip kebaikan. Hal ini membuat Rabu Kliwon menjadi orang yang ikhlas dan senang bersedekah. Weton Rabu Kliwon menyimpan potensi dari dua kekuatan terpendamnya, yaitu power spiritual dan power cinta kasih.
di mana hal ini menyebabkan weton ini mudah untuk dimasuki pusaka gaib. Weton yang ketiga adalah Jumat Kliwon. Weton keramat ini bernaung pada lintang udang, sekaligus pemegang cakra ajna bumi dan cakra mahkota langit. Jumat Kliwon berelemen air dan tanah. Jumat Kliwon merupakan sosok orang yang berkarakter hangat dan mempesona. Dirinya penuh welas asih dan mampu menjadi pengayom bagi orang yang ada di sekitarnya. Weton Jumat Kliwon memiliki potensi dua kekuatan terpendam, yaitu kekuatan spiritual dan ilmu. Itulah mengapa Jumat Kliwon sering dijadikan hari untuk ritual peningkatan ilmu gaib, dan hal inilah juga yang menyebabkan pusaka gaib gampang masuk ke dalam tubuhnya. Weton yang keempat adalah Sabtu Kliwon. Weton Sabtu Kliwon ada di bawah naungan lintang tumpek atau lintang pagelangan. Sabtu Kliwon merupakan pemegang cakra mahkota bumi dan cakra mahkota langit, serta disimbolkan oleh elemen tanah. Sabtu Kliwon merupakan pribadi yang cermat sebelum memutuskan sesuatu. Dirinya mempunyai kerendahan hati serta mau mengalah dan sabar. Sabtu Kliwon mampu membimbing sesamanya ke arah yang baik. Sabtu Kliwon memiliki daya spiritual dan energi kehidupan paling besar, sehingga sangat cocok menjadi wadah daripada pusaka gaib. Weton kelima dan sekaligus yang terakhir dari weton yang mudah memiliki atau mewarisi pusaka gaib di dalam tubuhnya adalah Minggu Pon. Weton Minggu Pon bernaung pada lintang Patrem, sekaligus pemegang cakra dasar bumi dan cakra dasar langit. Weton Minggu Pon berelemen logam. Minggu Pon adalah sosok yang rajin bekerja dan dapat menyelesaikan setiap pekerjaannya dengan baik. Pendiriannya juga teguh dan tidak mudah jatuh dalam godaan, sehingga bisa menjadi seorang pemimpin yang amanah. Minggu Pon juga memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, yang dapat berpotensi akan turunnya wahyu kejayaan. Oleh sebab itu, Minggu Pon termasuk ke dalam weton yang mudah memiliki pusaka gaib di dalam tubuhnya. Demikianlah tadi ulasan mengenai jenis dan tanda pusaka gaib di dalam tubuh seseorang, lengkap dengan 5 weton yang menjadi pewaris atau pemiliknya. Apabila Anda memiliki ciri-ciri ataupun pengalaman mengenai pusaka gaib, silakan tuliskan di kolom komentar, agar bisa berbagi dengan yang lainnya. Semoga video ini dapat membawa manfaat dan pengetahuan baru bagi Anda. Admin doakan, agar Anda sekeluarga selalu sehat, selamat, dan berlimpah rezeki. Amin.